Halo, pada hari ini kita mengadakan turnamen pertandingan persahabatan antar teman-teman komplek ya. Jadi pada hari ini di hari Sabtu, tepatnya masih pagi ya, suasana pagi. Jadi kita mengadakan pertandingan persahabatan. Dan kita bisa ngelihat ya, kenapa keramaian dan ini sedang waktu berkumpul-kumpul gitu. Oke, kita akan menikmati pertandingan ini, pertandingan persahabatan. Oke, salam olahraga. Bram olahraga, hari ini kita mengadakan turnamen antar komplek ya, untuk skala kecil dengan tujuan kita hanya untuk persahabatan dan mempererat silaturahmi. Yang mana hari ini adalah dari Taman Mutiara Indah, dari Taman Banten Lestari, dan kali ini yang main adalah Permata Banjar Asri dengan Mutiara Junior. Dan kita saksikan. Bun, hai. Bagaimana kabarnya? Sehat. Apa pendapat Anda tentang kegiatan hari ini? Menakjubkan dan penuh dengan kemeriahan. Amin. Yoyo. Dan hari ini adalah hari Sabtu pagi yang ceria ya, dan matahari bersinar. Wow. Dan semangatnya ini masih semangat bergelora pagi nih, kena sinar matahari pagi nih. Wasit, semangat. Dan ini adalah tampak seksi konsumsi yang seksi. Ya, ayo. Iya, jebrut. Ya. Out. Out ya? Oh, out. Oke, kita terus. Dapat kita lihat ini di set yang kedua, The Permata Banjar Asri dengan Taman Mutiara Indah. Ini yang main ini adalah Junior Putri yang pakai baju sing yang di ujung sama. Oke, kita lihat keseruannya. Dan skor nilai sekarang adalah 7-10. Di sini 7, di sana 10. Yuk. Cus. Iya. Ayo. Terus. Jebret. Ya. Terus. Ya. Iya. Wah. Dan saat ini adalah apa? Apa? Apa itu? Oh. Saat ini adalah pertandingan untuk babak yang kedua, yaitu dari tim Mutiara Ibu-Ibu melawan Taman Banten Lestari. Yuk, kita ikuti keseruannya. Sangat semangat sekali. Ayo. Ya. Awas. Yo. Rupanya lengah Ibu-Ibu dari Mutiara. Dan sekarang adalah skornya 1-2. 1-2. Yuk. Ngeblok mana Korena? Awas. Iya. Yuk, lanjut. Dari TBA mengadakan serve. Awas, ya. Kasih enak. Ya. Hajar.
Jebret. Awas. Iya. Yuk. Awas. Yuk. Dan acara ini disponsori oleh minuman. Yuk. Enak. Ya, yuk. Ya. Dan sekarang adalah serve untuk Mutiara. Buat TBA 1-0. Oke, poin kembali 2-0. Terus itu mau dibawa. Ya, pindah poin 1-2. Ya, pindah poin kembali 3-1. Ya, ini adalah junior melawan BAP. Melawan PBA. Penontonnya semuanya ada 10.000. Hingga sesak dan sangat ramai sekali. Go. Awas. Dan saat ini menunjukkan sekitar jam 11-an ya. Dan dengan cuaca yang mendukung redup-redup begitu, jadi nggak seberapa panas ya teman-teman ya. Yuk kita tetap berlanjut. Dan ternyata ini untuk babak kedua selesai. Sama.
Juara 1 dari PBA, juara 2 Mutiara 2, juara 3 PBL, dan juara 4 Mutiara 1. Oke, untuk hadiah bisa diambil masih sedikit. Dan inilah hadiahnya. Jadi juara kita 1, adalah PBA. Ayo. Juara 2. Ayo. Mutiara. Tapi yang juara 3 dan Mutiara 1 kita foto bareng-bareng. Oke. Ya. Anak-anak. Juara pertama adalah dari kita PBA. Ambil hadiah. Difoto. Sambil ya. Bawa minyak. Sambil bawa minyak. Minyak. Nyak nyak nyak. 1 2 Nyak tiga. Nyak nyak. Dah. Amin. Terima kasih kepada Bu Haji yang sekor nih. Benarnya terima kasih terutama inilah para ininya. Saudara Kiki, terima kasih banyak dari pagi sampai sore. Sampai siang. Mudah-mudahan berkah. Amin. Dan inilah pemenang-pemenangnya. Kata-kata serta jawabannya kurang memadai. Oh, juara satu yang mana? Ini minyak 21. Dan inilah para pemenang-pemenangnya ya. Juara 1 dari PBA. Juara 2 Mutiara 2. Juara 3 TBL dan juara 4 Mutiara 1. Dengan berakhirnya acara ini dan dimenangkan oleh di komplek PBA, maka berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Dan semata-mata kegiatan turnamen ini hanya untuk persahabatan. Dan ini adalah hadiahnya, adalah hadiah hiburan. Dari Taman Mutiara Indah, tepatnya di Fasum RW 16, kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo olahraga!